Selfie telah menjadi gaya hidup warga perkotaan di tanah air. Bahkan sebuah survei mengungkapkan, 3 kota besar di Indonesia termasuk 100 besar kota dengan selfie terbanyak di dunia. Amanda Falani menelusuri fenomena ini di ibu kota dengan menemui sejumlah orang yang menamakan diri Front Pembela Narsis. Penggagas alat bantu selfie bernama Tongsis. Mereka membantah tudingan miring tentang selfie. Benarkah tren ini erat dengan gangguan jiwa? Let me take a selfie. Inilah fenomena yang bisa dijumpai kapan saja di ibu kota. Woi, sampai dulu. Dilakukan oleh siapa saja. Dan di mana saja. Selfie. Let me take a selfie. Tak hanya di Jakarta. Inilah kota-kota besar di dunia yang warganya gemar memotret dan mempublikasikan fotonya sendiri. Di Indonesia, penggila selfie tersebar di 22 kota. Denpasar, Bali menduduki peringkat 18 dari 100 kota terselfie di dunia. Apa sih yang menjadi faktor berkembangnya fenomena selfie ini begitu cepat dan bertahan di Indonesia? Pertama, ini seperti jadi gaya hidup baru ya di kalangan, mungkin bisa dikatakan Jakarta dan sekitarnya, yang kita sering lihat orang-orang yang melakukan selfie. Dan juga ditambah dengan mudahnya sarana yang diberikan ya dari handphonenya. Dian Wisnuwardani, dosen psikolog sosial Universitas Indonesia, menjelaskan mengapa banyak orang di tanah air gandrung selfie. Indonesia ini kan negara yang ciri-cirinya tuh orang-orangnya adalah orang-orang yang kolektivis ya. Kolektivis. Jadi kolektivis tuh artinya mereka suka bergaul dengan orang lain. Orang lain tuh menjadi hal yang penting bagi dirinya. Reaksi orang lain juga tentunya jadi penting buat dirinya. Dibandingkan negara-negara yang mungkin dikatakan individualis, tidak terlalu mementingkan apa reaksi orang lain. Bagi Dian, tak ada yang salah dengan tren ini. Hanya ketika lebih banyak foto wajah yang diunggah, bisa jadi persoalan bagi sejumlah orang. Mbak Dian suka selfie? Ya, kalau di weekend aja sih. Sabtu minggu, ya. Berarti dibatasi ya? Dibatasi. Jumlah postingan selfie-nya? Iya dong, karena nggak semua orang suka dengan foto saya kan? Berarti selfie yang terlalu sering ini bisa membuat orang terganggu? Tentu saja, iya. Coba bayangkan aja satu hari Anda lihat sosial media Anda isinya fotonya dia semua. Pasti kan rasanya itu mengganggu kan? Jadi normalnya berapa kali selfie dalam sehari atau dalam seminggu sih, ada nggak batasan yang memang baku seperti itu? Sebenarnya gini Mbak, kalau kita mau foto ya, kita kan pasti foto itu tujuannya buat apa? Kalau tujuan buat kita itu kan biasanya yang penting kita senang, tapi orang lain senang juga nggak? Karena ini kan kita bicara sosial media, reaksi orang lain itu juga penting buat kita. Kalau kita bisa menghargai itu, pasti kita tahu bahwa mungkin satu hari 3-4 kali, maksimal mungkin 10 kali masih nggak apa-apa. Tapi ketika setiap jam dia selfie, satu hari 24 jam, atau setiap setengah jam dia selfie, itu juga mungkin bisa mengganggu juga kenyamanan orang lain yang ada di sosial media yang sama, yang berteman dengan dirinya gitu. Cendam dikit, Vi. Ya, cakap, tahan. Nice. Anggapan itu tak berlaku bagi penggemar selfie seperti Vivian Erlangga. Gadis 19 tahun yang tengah memulai karirnya sebagai foto model. Baginya, selfie adalah kebutuhan. Tak ada hari tanpa memotret diri dan menyebarkannya ke sosial media. Dari skala 1 sampai 10, kadar narsis kamu kalau misalnya bisa kamu nilai sendiri berapa? 8. Tapi kamu bisa nilai diri kamu cukup lumayan parah atau gimana? Parah juga sih. Keterlaluan ya kalau bangun tidur sampai foto juga. Inilah kebiasaan yang dilakukan Vivian sebelum memulai setiap aktivitasnya. Jadi dalam momen apa aja kamu selfie? Bangun tidur, pasti. Sesudah mandi, mau tidur. Kadang di jalanan, kadang dimanapun aku ada di situ pasti aku foto. Di mobil.
Iya banyak. Tapi kamu merasa nggak dengan kamu selfie banyak waktu kamu sehari-hari terbuang? Enggak juga. Sebelum aku ngelakuin kegiatan, pasti aku selfie dulu. Kepuasan apa yang kamu dapat ketika kamu selfie dan kamu posting di seluruh sosial media? Ya, kalau aku habis selfie, kadang suka senang ngeliat muka sendiri gitu kan. Kalau habis posting ya senang juga, banyak yang nge-lovein, yang nge-likein kayak gitu. Ya kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya kegiatan aku buat selfie, buat koleksi sendiri. Berapa banyak likes yang pernah kamu terima setiap posting? Setiap posting ya hampir, sekali posting bisa 148, bisa 200, kayak gitu. Karena followers aku juga banyak, ya pasti banyak dong. Setiap individu punya dikatakan kadar mencintai dirinya sendiri pasti, ya. Self-love. Tapi kadar itu tentunya harus sesuai dengan kadarnya. Selfie bukan salah satunya cara untuk meningkatkan self-esteem. Justru biasanya orang-orang yang self-esteemnya minim itu atau kurang, itu seringkali melakukan selfie. Karena dia butuh pengakuan orang lain bahwa dirinya ini seperti apa jadinya. Pengakuan akan kecakapan dirinya. Betul, jadi tentang secara fisik terutama ya. Itu bisa artinya baik atau mengubah perilaku menjadi perilaku tertentu yang buruk? Tergantung, kalau dia setiap hari hanya melakukan selfie saja, satu hari mungkin dikatakan 15-20 kali di sosial media manapun ya, apapun sosial medianya, dan kemudian dapat reward ya, love atau smile dari teman-temannya, dia merasa bahwa dirinya benar. Jadi dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu kan rewarding buat dia, dan itu membentuk perilaku bahwa yang paling penting dalam hidup saya adalah selfie, bukan hal yang lain. Nah, itu yang berbahaya. Selama masih dalam batas wajar, selfie menjadi kegiatan yang menyenangkan. Namun ketika berubah menjadi obsesi, inilah yang berbahaya. Seringkali selfie ini ketika sudah melebihi level atau kadar tertentu, dikaitkan dengan masalah gangguan jiwa. Bagaimana ini saling terkait, Mbak? Betul. Jadi hati-hati, kalau kita melakukan selfie, kita lihat kan foto selfie, kita lihat kurang lagi, kita foto lagi, kurang lagi, foto lagi, sampai dapat yang the best. Dan mungkin nggak akan dapat yang the best, karena menurut kita selalu ada yang kurang. Kita butuh pengakuan dari orang lain. Orang lain merasa bahwa kita oke nggak? Begitu terus, lama-lama dia nggak melakukan kegiatan lain selain foto dirinya, terlalu besar self-love terhadap dirinya, maka dia mengalami gangguan. Karena pikirannya hanya terfokus pada selfie itu. Jadi dia sudah sampai ke adiksi jadinya ya. Apa komentar yang kamu suka dan tidak suka ketika kamu posting selama ini? Ya macam-macam, susah disebutin deh. Ya kalau yang suka-suka ya paling cantik banget sih, apa sih gitu-gitu. Kalau yang nggak suka ya nggak jelas. Komennya tuh nggak jelas gitu. Dan cenderung kamu abaikan saja. Aku abaikan, iya. Ya. Jadi kalau misalnya ada komentar positif ya memang terbukti aku cantik. Baiklah. Babab Dito juga penggemar selfie. Bahkan ia adalah penggagas alat bantu memotret diri sendiri bernama tongkat narsis alias tongsis. Nah, ini kan sebenarnya buat holder awalnya. Yeah. Kita bicara buat holder kayak begini. Ternyata begitu kita masukin sini, ini nyambung. Uh-huh. Oh ya udah, ini bikin kayak beginilah gitu. Oke, jadi ini hasil invention atau inovasi? Bilang inovasi ya gitu. Nah, karena kita punya front pembela narsis itu, akhirnya ini lucu juga nih sebenarnya alat buat narsis gitu. Akhirnya yaudah tongkat narsis aja deh, lucu. Tapi ia tak mau menjadikan selfie sekadar menjadi adiksi. Apalagi jika hobinya itu dituding sebagai gangguan jiwa. Karena itu, bersama beberapa orang temannya, Babab membentuk kelompok bernama Front Pembela Narsis. Nih Mas Babab dengan teman-teman sekalian membentuk kelompok Front Pembela Narsis. Emang narsis perlu dibela ya Mas? Perlu, karena sebenarnya gini, seringkali bahwa ada banyak orang yang gak suka dengan orang narsis gitu, dianggapnya mengganggu lah gitu. Bahkan kalau zaman-zaman di sosial media hanya jadi unfollow, jadi unfriend gara-gara mengganggu. Tapi kan sebenarnya kalau menurut kami gitu, bahwa narsis itu adalah bagian daripada mengeksplor diri ya gitu, menampilkan apa yang sedang kita lakukan gitu. Sebenarnya kalau misalkan gini, pada saat kita bisa narsis yang emang sifatnya bisa memberikan informasi ke orang lain, bisa menghibur orang lain gitu,
buat gue sih itu sesuatu yang positif ya gitu, nggak jadi sesuatu yang negatif. Tapi beda kalau misalkan ya lu setiap hari foto lu dengan gaya yang sama, posenya sama tiap hari begitu sehari 10 kali mungkin annoying. Ini orang sakit jiwa benar kata gitu ya. Tapi kalau kita bisa menampilkan narsis yang emang sifatnya mungkin bisa mengentertain orang, why not? Konkretnya seperti apa foto selfie yang bisa mengentertain orang? Jadi kita bilang ya kayak di event ini setiap kita punya kegiatan namanya Narjum, Narsis Jumat. Jadi setiap hari Jumat itu kita ajak teman-teman kita di pet gitu untuk ayo narsis dengan sebuah tema gitu. Temanya ini macam-macam. Jadi nah, kita bikin namanya fatwa. Jadi fatwa setiap hari Jumat kita bikin fatwa edaran menentukan temanya hari ini apa. Contoh tiruin iklan. Itu kan itu sesuatu yang menarik ya gitu. Dan waktu itu kita kompetisiin, waktu itu juga hadiahnya Toxis gitu ya. Itu kita kompetisiin tuh. Bayangkan setiap wisatawan di Indonesia gitu ya, yang dia bisa bercerita foto narsisnya tapi dengan suatu cerita dan diupload ke sosial media. Kita bisa berapa banyak warga Indonesia yang bisa memamerkan kekayaan Indonesia gitu, bayangin. Setiap penggemar selfie mungkin punya alasan berbeda atas hobinya memotret diri dan memamerkannya di dunia maya. Selfie itu juga menunjukkan karakter berarti ya? That's right, ya. Benar banget. Bagi penggemar selfie sejati, dianggap sakit jiwa atau berdosa, tak bisa menghentikan hobi mereka memotret diri sendiri. Setidaknya, inilah yang diyakini Vivian. Baginya, selfie adalah kebutuhan. Kalau misalnya ada penelitian yang mengatakan terlalu mencintai diri sendiri itu adalah hal yang berkaitan erat dengan gangguan mental, kamu setuju? Enggak lah. Ya aku kan kayak selfie-selfie gitu kan mencintai diri aku sendiri, menghargai apa yang aku punya gitu. Tanpa selfie, hidup kamu seperti apa? Hampa banget. Gila belanja di dunia maya. Mungkin Bapak agak panjang sedikit aja. Pembayarannya COD. Nanti Ibu akan dihubungi sama pihak warehouse. Sesaat lagi di 360.